If you're here or if you're not alone, I don't care. It's been too long. It's kinda like we didn't happen. The way that you lips. Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel Asa Dukul Hak, dan di video kali ini saya hanya akan mengupdate face dari tim-tim yang ada di Liga 1 dan juga Liga 2. Jadi pemain-pemain yang ada di Liga 1 dan yang ada di Liga 2, real face terbarunya nih. Jadi kita lihat dulu sama-sama. Yang pertama itu Arema ya. Seperti biasa kita urutkan dari atas dulu. Nah ini Arema ada, kemarin kan kalian nonton sendiri ya videonya Arema FC untuk real face-nya itu durasinya sekitar 5-8 menit. Itu kan belum ada Rusdiana nih. Ada Rusdiana tapi belum real face. Nah untuk update kali ini udah ada Rusdiananya, udah real face. Dan kita lihat dulu sama-sama. Kita close up dulu ya lebih dekat. Nah ini dia. Kalian bisa nilai sendiri apakah udah mirip banget atau malah biasa aja. Jadi ini kiper berusia 25 tahun ya, kiper defensive goalkeeper playing style-nya. Dan saya sangat senang banget akhirnya si Rusdiana ini dapat real face, soalnya ya kita juga udah beberapa kali menggunakan Arema, melihat Arema main di PES ini, tapi ketika Rusdiana dijadikan kiper, dijadikan starter gitu, masuk di lapangan itu jadi kurang enak aja dipandang karena belum real face ya. Dan sekarang udah ada real face-nya, kemudian juga ada di sini Bruno Smith, tapi di sini nggak ada di Arema dia. Kita coba cari dulu. Mungkin di transfer ya. Transfer. Kemudian kita ketik namanya. Bruno. Waduh banyak banget. Yang asal Brasil sih. Bruno Smith. Bentar kita ini. Ganti negaranya dulu. Oke, Brazil. Nah, ini dia ya, Bruno Smith. 63 rating. Udah real face ya. Nah, oke. Balik lagi, kita lihat lagi siapa lagi nih yang ada real face-nya. Ini datanya udah saya dapatkan ya. Kita coba, itu satu doang sih tambahan face baru, dua doang di Arema. Ada Bruno Smith sama Utam Rusdiana ya. Kemudian di Bali United sendiri ini tidak ada tambahannya. Kemudian kita move ke Barito, apakah ada tambahan? Nggak ada, real face terbaru di Barito. Bayangkara juga tidak ada. Borneo FC ada nih. Borneo FC ada. Oke. Ada Arya Geran, Gerian ya. Borneo FC. Mana tuh? Nah ini dia, Gerian. Nah, face baru nih. Ya kan? Udah real face dia. Kemudian, waduh bentar, yang di sini pak. Di player aja biar bisa close up. Borneo, ini dia. Nah, Gerian. Ini kita close up dulu. Dia, 19 tahun loh. Saya baru lihat umurnya. Waduh. Gokil sih. Pemain muda banget ya. Masih belia sekali. Oke, good. Kemudian kita lihat ada Sultan Sama. Sultan Sama. Akhirnya. Sultan Sama juga dapat. 34 tahun. Cukup, udah cukup tua ya. Sultan Sama ini dia face-nya. Luar biasa memang. Kemudian siapa lagi nih? Oke, udah cuma dua ya. Cuma dua di Borneo. Kemudian di Madura nggak ada tambahan. Persebaya juga nggak ada. Nah, Lamongan ada nih. Rio Agata. Satu orang ya, kiper Madura. Madura.
Lah, mana doi? 45, nomor 45 ya? Apa dia belum pindah ke sini? Eh, salah-salah, bukan Madura, Persela, astaga naga. Persela, boy, kok Madura? Nah, ini Rio Agata ya, sorry. Oke, okay, dapat face baru juga dia. Wih. Tinggi sih posturnya. Cocok banget jadi kiper. Ini dia real face terbaru dari Rio Agata. Usianya berapa nih? 21 tahun, masih muda banget. Kemudian kita move ke Persib, adakah? Nggak ada yang baru. Nah, Persija nih. Nggak ada yang baru di Persib ya. Persija ada berapa nih? Andri Tani, Maklok, Rohit, Rico Simanjuntak ya. Ada 4. Tapi kalau kalian nonton Persija Jakarta AFC Champions League, kalian udah tahu lah. Ya kan? Yang pertama, Andri Tani. Face-nya di Perbaharu ini. Lihat, udah mirip ya seperti di real life. Sekarang dia udah kayak ya brewokan gitu. Mantap kali, Bung. Andri Tani. Kemudian juga Mark Locke. Bentar. Rohit Chan juga ya ternyata. Oke, Mark Locke dulu lah. Atau Rohit. Yang mana duluan? Mark Locke ya. Oke, ini dia Mark Locke. Lihat. Oke sih. Sabi banget sih face-nya. Suka banget saya. Nah, rambutnya sekarang diikat ya. Tuh, sama makin brewokan juga. Untuk tatonya masih sama aja sih. Oke, kita move ke Rohit. Nah, Rohit juga yang terbaru nih. Diikat juga rambutnya, cuy. Oke, good, good, good. Kemudian yang terakhir di Persija, Rico Simanjuntak. Nah, ini lebih mirip sih dibanding face yang sebelumnya ya kan. Nah, Rico-nya sekarang ini lebih oke. Tuh. Rico Simanjuntak. Usianya berapa? 28 tahun sekarang ya? Oke. Seumuran dong sama saya, tapi saya 28 tahun itu bulan 9 nanti. Oke, kita move ke Persik Kediri. Ada nggak sih nggak yang baru? Nggak ada yang baru Persik Kediri. Persipura ada nih. Valentino Telaubun sama Gunansar Mandoen. Oke. Persipura. Nah, ini dia. Telaubun ya. Wow. Kita lihat nih. Oke. Valentino, mantap. Kemudian satu lagi Gunansar Mandoen. Wow, siapa tuh yang subscribe? Gunansar. Nah, ini dia ya, right wing-nya. Duh, ini. Ini kayaknya diperbarui sih. Setahu saya kayaknya yang sebelumnya udah real face memang dia, cuman kayaknya ini diperbarui doang. Sama kayak Rico tadi ya, diperbarui gitu. Mark Locke, Andri Tani ya kan. Oke, okay, kemudian kita move lagi ke PSIS Semarang ya. Siapa nih? Ada Vinky Pasamba. Oke. Okay. Jadi di sini untuk Persiraja, Persita nggak ada. Nah, untuk Semarang ada nih tambahannya. Vinky Pasamba. Nah, ini dia. Oke, bagus sekali face-nya. Ada tatonya tuh, waduh. Mantap, satu doang sih di PSIS. Kemudian, nah, PSM Makassar nih. Ini yang saya tunggu-tunggu nih, update-an. PSM Makassar. Jadi di PSM Makassar cukup oke, ada 4 tambahan face baru yaitu Hilmansyah. Kalian pasti seneng banget lah ya Hilmansyah dapat face baru. Real face maksudnya. Baru pertama kali sih dapat real face. Dan juga ada Hashim Kipu, kemudian ada Muhammad Arfan juga. Oke, kita mulai dari Hilmansyah dulu.
Hilmansyah. Nah, ini dia. Yang nonton Persebaya Master League pastinya udah lihat tadi face-nya Hilmansyah. Oke. Kemudian kita lihat Hashim Kipu ya. Oke, good. Duh. Ini dia. Tuh, mantap. Hashim Kipu. Kemudian siapa lagi tuh? Rashid Bakir sama Muhammad Arfan ya. Rashid Bakri. Nah. Ayo dong, tolonglah AFP ya. PSM dong, banyakin dong. PSM Makassar. Ini dia. Untuk Rashid Bakri. Kemudian siapa lagi ya yang baru? Muhammad Arfan. Arfan mana? M. Arfan. Oh ini ya. Nah. Ini dia. Real face baru untuk Muhammad Arfan. Kemudian kita move ke tim selanjutnya. Kita lihat di PS Sleman ada Aaron Evans. Satu doang sih. Aaron Evans. Nah ini dia. Oh, wow. Wow, tato. Seperti yang kalian tahu, saya suka banget dengan tato-tato yang ada di game ya. Kalau in-game itu keren banget. Tapi kalau di aslinya saya nggak tahu kenapa nggak suka. Ini dia tatonya. Dan wajahnya, Pak. Dari samping kiri. Kemudian, ini dia. Dan kita move lagi ke tim selanjutnya. Persikabo ada nggak sih? Nggak ada Persikabo. Nah, berarti udah beres Liga 1. Dan kita move ke Liga 2 nih. Kita lihat adakah tambahannya face untuk Liga 2. Oh, oke. Okay. Yang pertama Martapura. Martapura ada satu orang. Real face. Nurdi Hamsah. Keepernya ya. Martapura. Nah ini Abadi 3 dagang gak ada tambahan, Bubble juga gak ada, Badak Lampu juga gak ada, Rans juga gak ada, Kalteng Putra gak ada, Dewa United gak ada, kemudian Dewa gak ada, sebentar, Marta Putra, sorry, Marta Putra ini yang Dewa boy. Sorry ya, ganti nama kan. Nah ini dia kiper terbarunya. Bukan kiper terbaru, real face terbaru untuk Nurdi Hamsah. Dewa United. Oke, okay, lihat ya. Tapi ini masih logonya Martapura sih, logo lamanya ya. Yang di baju, yang di jersey ya. Kalau tim sih udah aman, Dewa United. Kemudian, apalagi tuh Mitra Kukar nggak ada yang baru. Persekat Tegal ada dua orang nih. Fahad Abdullah sama Robi. Persekat Tegal. Nah, Fahad Abdullah sama M. Robi. Semuanya center back ya. Ini sih yang saya suka jersinya ya. Saya malah komentar jersey. Ini bagus loh jersinya. Face-nya oke. Okay. Senyumannya gitu. Tegal ora sepele. Oke, siap. Kemudian Robi. Ini dia, kita close up dari dekat. Dan kita, jadi total ini Persekat Tegal ada berapa nih? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi total udah 9 yang real face, 2 yang terbaru.
Nah, yang banyak nih di Perserang Serang nih ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Hampir semua release baru kecuali Fadil Redian ya. Jadi kita lihat aja satu-satu. Kecuali Fadil Redian. Waduh. Nah, ini apa Serang-Serang. Oke. Nah, kipernya Mukti Al-Haq. Baru. Oke, ini dia face-nya. Mungkin saya nggak usah close up ya karena terlalu banyak di sini. Jadi kita lihat satu-satu aja seperti biasa. Ah, ini belum berlevel sih. Nah, Jackson Tiwu. Wow, keren, keren. Mujiana, mantap. Fadil Redian, ingat ya, Fadil Redian yang belum, yang udah real face sebelumnya. Selebihnya ini baru semua. Mariono udah real face juga, mantap. Erwin Rianto, wah belum nih ya. Fabio, wow, Fabio Marco udah real face juga. Asep Saiful, waduh. Ya, oke, tolong PSCS Cilacap lebih diperbanyak lagi, tolong face-nya. Tapi udah mantap banget Perserang-Serang nih. Intinya nanti kandidat, ini udah lama ya Fadil Redian. Intinya nanti kandidat yang memungkinkan banget kita mainkan di Master League Liga 2 itu adalah tim yang memang banyak real face-nya di Liga 2. Kemudian Ivan belum real face. Nah, Shoik Hul Ibad udah real face. Idris Avandi. Mantap. Ini belum. Gali juga belum. Abror Alvian udah real face juga. 24 tahun ya, kreatif playmaker. Ridwan, wah, real face 29 tahun. Idang Nofriza real face juga. Tuh kan banyak loh. Arik Surya 21 tahun, wah. Ajit Saputra juga real face, gokil. Yogi Saiful. Ini belum. Belum juga. Belum juga. Fahmi Nurkholis. 22 tahun. Real face pastinya. Belum. Nah, oke. Itu dia ya untuk Perserang-Serang. Dan kita move ke Persewar. Nggak ada ya Persewar. Balikpapan juga nggak ada. Ispul Watal nggak ada. Persija Jepara juga nggak ada, Persis Solo juga nggak ada tambahan, tapi ini Solo udah banyak banget face-nya. PSBS Biak bahkan belum ada sama sekali real face-nya. Cilacap ini juga lumayan banyak, tapi nggak ada tambahan baru. PSIM Yogyakarta juga nggak ada, Cimahi nggak ada tambahan baru, PSMS Medan juga sama nggak ada tambahannya, Pekanbaru juga nggak ada, Putra Sinar nggak ada tambahan, Semen Padang belum ada, Sriwijaya juga belum ada tambahan, Sulut juga belum ada, tapi wow Sulut gila banyak banget. Oke, dan untuk timnas U19 sih ada Jack Brown ya, yang diperbaharui itu. Jadi udah nggak ada ya, udah nggak ada face yang perlu kita lihat lagi kecuali yang timnas tuh. Tapi kita bisa coba cari ya untuk Jack Brown seperti apa face barunya. Kemarin dia udah real face cuman diperbaharui lagi. Hapus dulu, Jack. Tulis dulu Jack Brown. Oke, jauh lebih mirip dibanding yang sebelumnya ya. Oke, jadi mungkin itu aja untuk video kali ini. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah nonton. Jangan lupa di like videonya dan di share juga. Dan apa ya, ntar siang ya ini saya usahain upload ini jam 9 pagi Wita ya, kalau WIB pastinya jam 8. Nah, ntar siang itu ada live streaming Persebaya. Semoga aman-aman aja live streamingnya ya. Jadi jangan lupa nyalakan bell notifikasinya biar kalian terima notif pada saat saya upload video ataupun mungkin live streaming. Oke, jadi itu aja dia mungkin
untuk video kali ini. Thank you banget semuanya sekali lagi. Jangan lupa di like videonya dan di share juga. Buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan di subscribe dulu channel Asa di Kulhak. Dan sampai jumpa di video-video ataupun live streaming berikutnya. Bye-bye.